nikmatnya duniawi besti. Wow, iya tersabar tes. Pengen cepet-cepet nyobain si sate kelasak ini. Jadi ini si satenya itu bisa pakai bumbunya tuh bisa dua macam ya. Yes. Bisa ini kecap, bawang, cabe atau ini bumbu santan tapi enggak terlalu yang kental banget. Ini originalnya ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran best banget, gemoy banget satenya, guys. Gak perlu banyak bumbu, ya. Ini kayaknya cuma bawang putih, garam gitu nyetesnya. Iya. Tapi yang penting itu si rasa dari kambingnya, dari dagingnya itu. Bisa direweng-reweng kayak gini nih ya. Abis itu dikasih kuahnya. Empuk banget, langsung menari di lidah teteh. Cocok banget gak sih sama kuahnya Endorita Barbar Pisan? Gak keras sama sekali. Aku suka banget sama aroma bawang putihnya ya. Tapi tetap bertekstur, aku sukanya itu ya. Jadi gak hancur gitu empuknya tuh, tetap ada teksturnya. Pakai bawang. Sambil kecap. Cabe. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so, so fit. Wih, mantep nih. Kenikmatan apa lagi sih ini, Besti? Dipakein kecap dan sambel, makin juara. Tapi di sini yang juaranya ada daging kambingnya sih. Mereka ngolahnya pas banget, bakarannya juga gak terlalu gosong. Sama aku suka banget, lagi-lagi aku puji nih. Ide kreativitas masak dipakein si ini kayak garlic gitu. Enak sih, guys. Aduh, satenya mencuri perhatian lidah. Suapan demi suapan langsung landing ke lambung aku, Besti. Kalau satenya udah endol, yes. Nih kita harus buktikan tengklengnya apakah endol juga. Udah pasti enak banget ini tengklengnya, guys. Ya. Ini tengklengnya walaupun potongan-potongan tulang tapi dagingnya tuh masih banyak banget. Yes. Ya, iya tuh. Banyak banget daging-dagingnya. Dagingnya empuk banget, bikin nagih, Besti. Enaknya minta ampun loh ini. Tengklengnya nggak ada perlawanan sama sekali. Aduh, Besti, ini endolnya ampun. Kalau kalian kesini jangan lupa nih, ya. Tengklengnya menurut aku endol surendol, tak endol-endol, nunah. Ya, dia punya tekstur lembut banget. Aku suka banget walaupun dia kelihatannya kayak giung, tapi dia nggak terlalu manis. Emang aku suka sih bagian-bagian daging yang tersembunyi ya. Di antara tulang-tulang rusuk dan iga ini, Besti. Enak banget ini, ya Allah. Grogot lagi, Besti. Lambung sumringa. Ini juara sekali sih. Kuahnya yang benar-benar menurut aku tuh harus diacungin jempol. Manisnya tuh gurih ya. Gurih, manis. Terus kalau si kuahnya ini dicampurin tuh si kuahnya tuh agak-agak kental ya, Teh. Iya, tuh, Teh. Jadi agak nyemek gitu kalau disatuin sama si nasi ini. Betul. Enak banget. Ooh girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. Berikutnya ini buat yang gak mau ribet-ribet klub ya, gak mau grogot-grogot tulang. Tongsengnya yang tadi, makasih banyak, Mas. Ini ada tongseng. Ini ya, tongseng yang tadi blek-blek-blek-blek-blek-blek-blek sering kita nikmatin. Kita coba tongsengnya. Tongseng kambingnya, no tipu-tipu. Yang aku suka banget karena dia tuh si kuahnya tuh benar-benar nyata. Jadi kentalnya dapet, biar